Oke, jadi gini Om ya. Ini saya sudah bukan standarnya ini. Jadi ini namanya karet persneling ya. Ini saya pakai yang GT Top Boot. Nah, ini bisa dicari online. Namanya boot persneling. Ini universal ya Om ya. Universal. Saya dulu belinya online. Ini langsung pasang aja. Jadi yang lama tinggal dibuka, ini dipasang ke bawah. Ini ada 1 2 3 ya. Ini saya jepitkan ke yang keempat. Nah, ini kalau mau lihat dalamnya nih gini. Dalamnya. Dalamnya seperti ini. Jadi ini dibaut ya. Dibaut. Bagian dalam dibaut. Nah, untuk dijepit ya. Jadi kalau mau dipotong, ini boleh dipotong. Ya, biar nggak terlalu blewer-blewer, ini boleh dipotong. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini langsung saya kaitkan ya di anunya, di penguncinya. Ini penguncinya ini. Penguncinya ini saya masukkan. Langsung saya baut. Saya baut di sini ya. Itu. Ini murah Om. Murah, dulu saya belinya sekitar 40 atau berapa ya? 40-an. Dengan ongkirnya kurang lebih 60-an. Saya beli online dulu. Kalau udah tinggal pasang aja. Pasang. Ini sama. Oke. Kalau mau coba bisa dicoba ini, top. Dan ini penampakannya Om. Kalau sudah terpasang jadi seperti ini. Jadi lebih keren. Ini untuk masukkan ya aman. 1 2 3 4 5 mundur itu juga enggak masalah ya, yang penting koplingnya tetap harus diinjak. Nah, ini jadi enggak lengket. Bukan enggak lengket, enggak kaku. Jadi masih tetap bisa berjalan. Apa berfungsi seperti biasa. Mungkin kalau awal-awal yang bagian sini ya. Bagian sini agak pas masuk 2. Nah, ini biasanya agak menjepit ya. Cuman itu bisa diakali dengan apa yang paling bawah itu lapisan ini kan 1 2 3 ya. Nah yang keempat itu ada di dalam sini, jadi tidak terlalu menjepit. Jadi ini 1 2 3, nah yang keempat di dalam itu dia tidak terlalu lengket. Nah sama seperti ini juga. Ya. Jadi hasilnya tidak bermasalah lah di perpindahan persneling. Nah, ini dari sebelah depan juga aman ya. Ini masuknya aman. Ini juga tidak menjepit ya, tidak menekan. Jadi aman. 1 2 3, jadi yang keempat itu ada di dalam. Jadi lapisan keempat di dalam itu sekaligus menjepit ini ya, menjepit karetnya supaya nggak lari-lari, apa nggak lepas. Ini dipakai ini apa, jadi terlihat keren ya, jadi terlihat keren, jadi kayak mobil rally. Atau bisa juga jadi kayak angkot. Namanya boot persneling. Bisa dicari online ya Om ya. Boot persneling online. Kalau saya pakai yang ini. GT Top Boot.
Ini kalau tidak salah ini punyanya Suzuki ya, punyanya Suzuki, tapi bisa dipakai juga di pistol dan cukup bagus lah menurut saya untuk aksesoris ya, untuk aksesoris. Oke Om, bisa dicoba. Terima kasih. Oke, begitu dulu. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ya Om. Terima kasih.